Cara masak ceker ayam supaya cepat empuk ya teman-teman ya. Ini kalau kita masak cepat sekali teman-teman ya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi tips caranya masak ceker ayam supaya cepat empuk ya teman-teman ya. Bahannya ada ceker ayam 1/2 kg. Ceker ayam harus kita cuci dulu ya. Cuci sampai bersih. Oke ya, sudah bersih. Nah, ceker ayam sudah dicuci bersih. Lalu siapkan es batu ya. Lalu kita masak air dulu. Kita rebus cekernya. Tunggu air mendidih ya. Nah, kira-kira air sudah mendidih, kita masukkan cekernya. Rebus sampai benar-benar mendidih ya teman-teman ya airnya ya. Oke ya, aku sudah nyiapin es batu dan air secukupnya, kita masukkan jadi satu seperti ini. Nah, ini sudah benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Kita matikan apinya. Lalu ini ceker kita angkat, kita masukkan ke ini ya, rendaman es batu seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita diamkan sekitar 30 menit atau 20 menit ya. 20 atau 30 menit ya teman-teman ya. Nah, kira-kira sudah kurendam air es 20 menit ya ini ya. Lihat seperti ini ya teman-teman. Ini empuk banget ya kalau dimasak ya. Oke, aku mau buang airnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Gampang banget.